Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu. Salam kebajikan ya. Kembali lagi dengan saya Radi Medan, Cikui Cikui Cikui. Oke sahabat sekalian, saya akan membagikan tips yang kiranya perlu jika kalian sering pulang malam, terutama di zona-zona yang jalanan sunyi ya, atau zona berbahaya, zona merah. Nah, seperti saya sekarang ini, saya pulang pukul 2:30. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika mengalami hal yang seperti ini. Pertama, jangan melamun ya. Yang kedua, harus pastikan kaca spion itu benar-benar terpasang kiri kanan dan standby untuk melihat ke belakang. Kita harus waspada melihat gerakan-gerakan yang ada di belakang. Nah, kemudian jika di tempat sunyi seperti ini, tambah kecepatan ya. Tambah kecepatan. Ini seperti saya tambah kecepatan ya. Jika terjadi sesuatu yang mencurigakan di belakang, maka sebaiknya kita berhenti di depan rumah warga atau berhenti di tempat kafe. Jangan lanjutkan perjalanan dulu jika ada mencurigakan ya. Minta tolonglah kepada penghuni rumah atau kafe ya. Mungkin itu saja tips yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat buat kalian yang sering pulang malam hingga dini hari seperti saya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam Radi Medan, Cikui Cikui Cikui.